Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu Sohibul Maqasid anu kusim kuring dipihormat dimulyakeun ku Allah. Perjalanan waktu manusia tidak bisa ditentukan oleh rasa keinginan kita untuk bertemu dengan orang yang kita tidak tahu. Sakapeung umuran unga dinten penak jeung jalmi nu benten. Jeung urang teu apal jelema eta teh. Rek naon maksudna tapi bet dipenakeun ku Allah. Makanya ada tiga rahasia Allah yang itu tidak akan diperlihatkan kepada manusia kecuali kalau sudah terjadi. Pokoknya mah ieu mah moal apal kajaba geus kajadian sakitu we. Dan kita sebagai manusia tidak boleh memaksa untuk mengetahui kecuali diketahui oleh Allah. Jadi tugas urang mah iman jeung narima nu tilu ieu. Nah, kitunya ieu. Kene da, ieu mah da panganten mah teu kudu dipapatahan. Da bunga panganten insyaallah. Ieu justru ieu urang ieu ngaharuleng. Ya, rumah tangga geus lila urang teh teh nya. Bojo eta keneh banyak. Kira-kira mah tuh punya caroge eta keneh nya. Isuk teh papangi teh jeung eta deui. Ya. Kenapa demikian? Jadi yang harus diperbaiki manusia itu sebetulnya apa? Bagaimana kita memahami hidup? Ya. Kan Ibu paknya ya. Dameng balma bisa direply. Jadi Meng Balma bisa direply. Malahan simpulin sok nyebat kieu daripada lalajo 45 kali 45 bayar waktu. Mending geus we engke. Lamun ayeuna contoh Indonesia menang 2-0 tinggal eta we bab asupna lalajoan engke. 2 menit ge beres. Nya. Kan jelema teh lalajo teh hayang ningali asupna. Ayeuna atos we mending teh lalajo asa lalajo asupna 2 menit ge beres. Da aya pa videona. Tah anu teu bisa kagantian mah di mana urang rek amal soleh nyagi materina bisa diulang-ulang tapi calik di dieuna anu moal bisa diulang. Bapak linggih di dinya, A linggih di dinya, Ibu di dinya itu moal bisa diulang. Buat teuing minggu hareup lamun aya pangajian di dieu, bapak calikna buat ting di dieu buat di mana. Tah ieu teu bisa diulang. Mun lalajo mah ku bisa diulangi da geus aya videona. Ngan diungna urang di dieu mah moal bisa. Ka eta nu mahalna teh eta. Marukana usah cucu tersebel moal bola. Sarua komo aya Persib mah. Kamari mah dugikeun ka di telepon ustad disana. Liren heula we cenah ngaos teh naon. Ye cenah da pamung Persib. Cek sim kuring teh. Nang ni aleh ku Persib. Heu atuh urang bar melalajo kitu we. Nah, ada ibu atau tidak? Laras tadi, saya berusaha amin. Jadi orang itu, orang itu perang jeng syahwat sebetulnya, ya perang jeng syahwat. Nah, apa rahasia Allah yang dirahasiakan oleh Allah dan itu akan dilihatkan oleh Allah dan itu sudah tidak goib lagi. Yang pertama adalah jodoh. Eta teh jodoh teh pak, lain kahayang urang, kahayang Allah. Sabab ayah jalma dijodohkan. Da cantang tu nepi eta teh nepikeun ka maot sabab naon lain dijodohkeun nang kabeneran we dititah ku indung bapana da jodoh mah nu ngajodohkeun mah Allah bukan kita bukan. Makanya ibu bapak tidak perlu protes terhadap ketentuan yang ini karena ini bukan tugas kita ya bukan tugas kita kenapa tugas kita adalah menerima ketentuan yang ieu teh jodoh urang sakitu we pak. Sanu hayang atuh si Neng rek kawin ka urang suka jadi. Nah di dieu eueuh nu karasep.
Padahal urang dia di loba meureun ngadagoan Neng Ayunda tehnya, tapi naha bet ka urang ditu? Da ku Allah digiringkeunana hate ieu budak teh kudu ka urang ditu. Kadé Bu entong ngomongkeun jodoh batur entong. Naon sababna? Teu aya hak jalma pikeun ngomongkeun jodoh urang, jodoh batur teu kedah. Biarkan aja naon sababna? Da anu nyambungkeunana ge Allah lain urang. Soal lamun ibu bapak tepercantet, da urang ge tukang hoyong na mah ulin ka dieu panya. Jadi kersakeun jodoh teh kitu geranya ari kercan kawin geura meuli hese. Ari geus kawin jeung urang bulu barogoh teh. WA teh murudul teh mun tinggal anderek ari geus kawin mah. Ari kersan kawin meuli asa hese ieu teh. Ya. Ni asa siga nu teu payu, begitu geus kawin jeung bapak sana abdi teh salesna mah bogoh sana. Nang abdi teh dewantun atuh leutih heula atuh. Da sarua sana abdi ge kawinna mah bogoh, ngan abdi ge era. Tuntunna siga nu teu. Perkara begitu emang jodoh. Emang jodoh begitu. Makanya ibu bapak tidak perlu kita mengkritik dan memberikan komentar terhadap jodoh orang lain, tidak boleh. Enggak boleh. Nira eta senyum ni karunya si Neng. Gelis-gelis, na pinter, bodas. Nah, salakina sameni. Leutik, hideung, atuh keun bae. Cek ibu, cing lamun diomongkeun ku ibu eta kitu. Kira-kira salakina ngabodasan moal. Nya moal, nya anger we hideung. Nya malahan mah diomongkeun we lila ira pejet eta tuh, Pak. Nya saya mun dikarunya eta cenah. Eta si Aas cenah budak ni gat ni kaset kitu nya cenah. Ni resep cenah gawena mun resep cenah nya geus boga gaji gede, can bong can kawin geus boga imah. Deuh cenah boga pamajikan teh kanu kitu. Kira-kira ku ibu rek dikumaha? Emang jadi bogoh ka urang? Geus diomongkeun kitu jadi bogoh teu? Naon sababna? Da ku Allah teh di setting hatena pikeun lineuk ka ieu jalma. Sabab jodoh lain ka hayang manusia. Jadi enggak perlu kita pamumbisirakan bagaimana dia dengan kita, kita dengan dia. Maka nu atos-atos eta rima. Da bu lamun rek ponok pa jodoh pa gampil ku Allah diputuskeun teu kudu ka hayang urang. Makanya simkuring kieu. Ustaz ari eta cerai teh eta teh tos sakitu jodohna sakitu. Naon sababna? Nah bet bisa cerai berarti teu kuat ngayunan masalah. Kamari aya artis pa nikah bobogohan 8 tahun nikah 2 poe. Kata berita nang kamari dina TV. Dia berpacaran 8 tahun, begitu sudah nikah 2 hari langsung dia langsung cerai, gugat cerai istrinya. Begitu diwawancarai, kenapa katanya engkau tidak ataupun engkau kawin cuma 2 hari? Ternyata saya dengan suami saya tidak ada kecocokan. Ari bobogohan carocok gera. Ari tempo geus kawin jadi tidak ada kecocokan. Kan bobogohan 8 tahun. Nah, jadi geus kawin jadi 2 tahun jadi tidak ada kecocokan. Yang saya nakalnya biasanya saya begini jadi tidak cocok. Taeta matak saur saur para ahli tafsir nyebatkeun kieu. Lamun rek kawin mending ditembongkeun anu gorengna. Naon sababna ngarah apaleun geus rumah tangga eta teh aslina kitu. Tah apa kesalahan dalam pranikah itu adalah apa? Sok disumput-sumputkeun ka gorengna. Tempo engke geus kawin jebret jadi we teteh bong waktu. Tidinya tah setan teh ngagodana teh didinya. Sok ku ibu ku tingkat tinggal. Leres panya, da keur bobogohan mah ararenda atuh. Nya resep sare ge tara kadenge. Neng cenah resepnya calon ka pasalaki teh naon sarena ge meuni jempling. Geus lah kawin ieu teh hese lalaki nu sare jempling teh. Nah, begitu jebret teh kawin kerek ke 3 poe eta geus salakina sarena mu sagala kadenge bancet bangkong beletuk. Neng jadi kieu sina nyama atuh da ada keur bobogohan matara kadenge. Heuh sina nah jadi kieu duka sina abdi geus sina. Teh kumaha ieu na bae terus geus sina bae lah. Hitung-hitung rumah tangga di sawah we kitu. Teh kumaha atuh da. Terkadang orang itu menyembunyikan, makanya para ahli tafsir mengatakan silakan. Jadi perlihatkan sebelum Anda menikah bahwa ini saya begini. Sampai maaf Bu ya Pak.
Maaf ini, saya kemarin saat kemarin ada yang konsultasi ke tempat saya, itu ternyata apa? Dia ternyata merasa dibohongi oleh suaminya. Ciri kali pencium kuring. Nah, ini hayong cerai. Saya merasa dibohongi. Ternyata apa? Ternyata apa? Kebobohan mah persis si galaki. Tapi begitu dia sudah menikah, ternyata suaminya dia tidak mencintai ataupun tidak apa, teresek ka awewe. Kebobohan mah biasa we. Dan dia tidak mau diajak berhubungan. Sampai saya katanya sudah 3 bulan tidak pernah disentuh oleh suami saya. Begitu ngobrol, sebetulnya saya tidak mencintai kamu, tetapi karena orang tua saya memaksa untuk menikahi kamu. Tayib, Pak. Jadi, Oma, Ibu meningkene ditinggalikeun, Pak, karena meh kawin daripada engke kabalong karena geus kawin. Naon sababna? Sabab lamun memeh kawin mah urang jadi apa momeanana tah kitu nya. Apa momeanana? Sok ieu salaki teh ieu teh salaki teh bageur pedit katinggal, katinggalan di mana geus kawin. Memeh kawin mah da bageur kabehanana ge. Apel teh kan mawa martabak. Roti bakar, sate, wah segala diringkit. Begitu kawin martabak eueuh. Roti bakar duka ka mana? Nya sate tusukna wae leungit. Nepikeun ka buah wae Bu, rapiana eueuh. Atuh puguh ditanyakeun Neng, cenah ditanyakeun ka si Aa, kamarana roti bakar jeung martabak memeh kawin anu bunga malam Minggu dibawa? Tanyakeun ku budakna teh, "Ah, itu si Ma nanyakeun cenah. Naon ka mana roti bakar cenah jeung martabak nu memeh kawin? Bejakeun ka indung maneh. Nu dagangna marang." Aduh, anu dagang ada kadak maut geus kawin. Ya. Ini kuncinya. Seperti ayeuna, Bu. Saya lihat di postingan ya, di FB, di IG orang sama semua menyebutkan selamat hari ibu. Ibu maafkan aku setahun sekali. Mata kaya budak dengan tadi. Ma, sena. Aku sayang ma. Selamat cek mana teh pret. Eda, siam ah pret sena. Nah nama cek budak teh ma segalanya kuma. Cek inung teh, heeh segala kuma nyisikan kuma sia. Kuma wadah kuma sena. Ngalicin kuma maruk-maruk maksud budak teh hari ini ada segalanya kuma. Ku inungna dijawab. Heeh segala kuma sia. Nyisikan kuma wadah ngalicin kuma. Tungtang budak teh ngaleos deui we. Nah, atuh Bu, ieu teh naon urusanana? Hari-hari nya ayeuna hari ibu teh naon hubunganna? Ibu ge pohonya suka telenadi ibu ayeuna teh saurna eta ge. Kenapa? Karena orang sampai rutinitas seperti itu saja, kita karena tidak biasa merayakan jadi teh ingat, Pak. Ieu teh hari ibu, jeung duka ti mana mimitina ngitung hari ibu teh ti mana eta teh? Da simkuring ge can karti ieu teh ti mana sababul kurunungna teh ieu teh? Tetapi ini pada prinsipnya orang sampai berani mengatakan seperti itu. Taman dongeng ieu teh gini, Pak, gini ya dongeng bune. Guruna nerangkeun poe kiamat. Ya. Kadesenya dengekeun. Engke teh kiamat teh sina gunung baritu, laut. Nah, ieu engke tumpah. Jelema maraot kabehanana. Cik guruna teh. Cik budak teh, Pak. Ari engke kiamat sina sakola libur. Cek guru nanti libur nyepre atus depan parae kami eh nanti ngerti ada akhirnya kita budak yang nanya nanti pak ke kiamat kuma libur ke sekolah nyepre atus ya ada guru nanti panawa tah kak pikir ku budak mbak duka ini budak neta ya duka ayaknya duka taya dah budak kita tepira nanya ke parae atus nangke mun kiamat parah atuh cenah bapana ge maot cenah. Nah, jadi gimana? Kuncinya di mana? Ibu, bapak, jodoh itu akan dijodohkan oleh Allah karena 3 hal. Ya. Jadi rahasia Allah yang pertama adalah jodoh. Allah akan menjodohkan kita karena 3 hal. 1. Ya. Kayak ku ibu ku bapak perhatoskeun ya. Ieu asli teu hasil hadis Nabi sesuai teu jeung urang. Ternyata ketika kita berjodoh dengan seorang suami dan istri itu sesuai teu dengan apa ya? Nah, berjodoh kadina aya 3 ucap Nabi. Nu kahiji.
jodoh mah sapikiran. Leres. Pan meme pan sapikiran. Sok ibu bisi teh percanten. Lamun teh sapikiran mah moal jadi. Sapola mikir. Engke lamun urang bade nikah, nikah bade gaduh putra langsung atanapi jeda heula. Cik calon teh langsung deal. Abdi ge sami, sapikiran. Nya. Dupi kesna bumi bade di mana? Lamun urang gaduh bumi bade di regensi, bade di real estate atau di real kareta. Nya. Oh, cenah mangga teh ngiringan we kumaha aya rezekina teh. Sapikiran. Al-fikratul wahidah. Berarti bapak janten jeung ibu teh teu aya beda pikiran. Beda pikiran mah keung geus rumah tangga. Kakara sok aya beda keun. Mah di real estate teh emong ah di regensi. Real estate regensi asana. Real estate regensi pasea teh geus kawin. Keur pupukuhan mah teu. Mangga wae ngiringan lah bade di mana ge, da abdi mah dicanaku caro ge. Nah, ari geus rumah tangga pasea. Regensi real estate, regensi real estate tungtung nama dua nana, emergensi. Heda duit na can ayah, gan? Parbuat lah gitu. Nah, jadi yang pertama adalah al-fikriyah al-wahid. Jadi satu pikiran. Itu jodoh itu, ya. Kemudian yang kedua, jodoh itu satu tabiat. Satu tabiat jodoh. Kade bapak jeung ibu teh satabeat pada dijadikeun ku Allah teh. Ngan engke tabeat teh jeung maruncul beda sabada ijab kabul. Da memehna mah teu aya sok. Matak jadi ge eta teh kitu, urang teh satabeat. Tempo rek amek teu jadi. Kan urang sieun lamun gede amek nya. Kabayang mah lamun gede amek. Nya ah ieu mah neng senteng tong dikawin cenah gede amek ieu cenah calon pasalah kieu teh. Tapi dia dapat meredam satu hal yang kita akan pahami itu. Kenapa? Karena dia adalah satu tabiat atau biatil wahidah. Itu satu karakter, satu tabiat, Pak. Begitu muslimah tangga, tabiat tarobah kebehadan. Namun sababnya, karena dia membawa ego masing-masing. Ya. Makanya kata Rasulullah SAW, kalau suamimu marah, maka ibu diam. Jadilah air. Tapi kalau istrimu marah, kata Nabi, engkau pergi dari ruangan yang ada istrimu. Sekali deh, Pak. Sekali deh. Ya, kalau kata Rasulullah, lamun istri anjeun ngamak, beda jeung lamun salaki ngamak. Kalau suamimu marah, ibu diam. Jadilah di ataupun jadilah air. Tapi kalau suamimu ataupun istrimu marah, kata Rasul, pergilah engkau lebih menjauh dari tempat istrimu. Itu caranya meredam kemarahan dalam rumah tangga. Kenapa? Karena tabiat kadang muncul tanpa kita ketahui sebelumnya. Jadi lamun bu, pak lamun cak bun bojo ngamak, bunya lamun bun bojo ngamak, bapak meningkan jauhan ke tempatnya. Dina hadis mah disebutkan kalau arti bumi weh lah. Dugikeun ka ibu reda. Engke ge di mana ibu terus reda bakal WA. Pak asok ka dieu geus rada rineh ye cenah ye. Ke we ka dieu we enggak bapa uih. Ieu da kitu Pak kalem we. Kenapa? Karena istri kalau marah lalu didekati, dia itu tidak senang. Tidak senang. Jujur Bu, tidak senang lah istri itu. Kemudian ibu, Pak, kalau ternyata suami ataupun istri lagi marah atau suami lagi marah, ibu yang diam. Diam saja, tidak boleh ngomong. Keur masalah kita amek, ibu ngomong wae geus lireun kana otak. Lireun atuh da otak lalaki mah leuwih nangklong anu enak, Bu. Otak lalaki mah leuwih kanal, leuwih berat dibanding otak istri. Mata lamun ngamek salaki ibu jempek. Lamun ditamahan jeung ngocoblak eta teh namahan lieur jeung moal asup kana otakna. Moal. Ya. Saya kan pernah menerangkan begini, Pak. Saya pernah menerangkan. Jangan pernah ngomong di depan suami dengan cara menatap matanya. Karena suami tidak senang kalau kita ngomong menatap matanya. Begitu aja.
Yang kedua, laki-laki itu adalah apa? Single fokus. Kalau dia sedang apapun, dia fokus satu. Makanya kalau ibu memanggil suami, lalu suami lagi main game, moal kadenge, moal naon sababna. Sabab laki mah lamun keur fokus hiji, penurunan daya pendengarannya. Lain teu ngadenge, ngan ibu salah nyalukan. Nyaho salaki keur museuk dicalukan atuh nyamoal kadenge. Da keur fokus mikiran eta tah. Mikiran jujur. Coba anak, Pak, Bu, lihat anak. Anak kalau dia main ya, lamun ibu panggil, "Dek, salat, Dek, moal." Naon sababna? Anak atau anak laki-laki, kalau dia lagi fokus, single fokus, itu tidak akan penurunan pendengarannya. Begitu caranya. Makanya ibu kalau ngomong di depan anak, lihat ketika fokusnya apa. Mata simpulin terangkan di mana-mana. Istri mah lamun keur ngaji bisa sagala dipigawe dan dina otakna aya salapan fokus. Lamun laki-laki masa fokus. Punten ibu pun tentong di beja-beja. Mata laki-laki mah lamun dina hubungan moal bisa lila. Suami yang hebat dia berhubungan 2 jam. Nanaonan lila teuing. Sama bapak 2 jam nanaonan. Salat tahajud ge 15 menit. Bapak rek nanaonan 2 jam. Dan ibu ditantang gitu, Pak, suami yang hebat adalah 2 jam berhubungan. Nah, Pak, entong katipu. Nah, capek 2 jam sok rek nanaon. Kenapa? Karena secara keilmuan, laki-laki itu 2-3 menit udah cukup dan itu normal. Itu sehat itu. Nah, ibu, ah, sudah salat itu 2 menit. Nah, ada sarua 2 jam jeung 2 menit ge mandi nama kitu-kitu kene. Ya. Kenapa? Karena beda single itu tuh. Kenapa? Single fokus kok kalau perempuan, kalau laki-laki. Kalau perempuan karena dia double fokus, karena dia multiple fokus, jadi artinya apa? Punten, Pak. Bapak sebelum berhubungan supaya dia jodohnya langgeng, maka yang Bapak harus lakukan bagaimana dia supaya menaikkan dulu syahwatnya agak lama. Supaya apa? Karena ibu ketika akan berhubungan sok pikiran ke mana-mana. Namun Bapak mantep, langsung we jebret. Eta beda. Maaf ini saya terangkan ini karena jodoh begitu, Pak. Saya barusan dapat ataupun baca artikel buku Buya Hamka. Lamun dina rumah tangga sok pasea wae eta teh piaweteun. Piaweteun. Asli, naon sababna? Sabab aya batur pasea sakitu we. Nya, tapi lamun ayeuna lamun teh rek gue rek pasea eueuh batur sok rek ka mana? Nya, nang ku sapa aya batur pamajikanna jadi we terus saya nyambung teh teh. Geus mah moal dicarekeun kana bapa resep na aya batur pasea sakitu kitu. Ya. Nah, pernah denger kan ceramah saya? Suami yang sudah kalau suami yang sering kentut di depan istrinya itu menunjukkan dia sudah lelah berumah tangga dengan ibu. Jadi lamun salaki sok kitu tarupeun urang, eta teh bu si calon ge teh capek jeung urang eta teh. Ya. Ini peletuh, kadang berulang teh peletuh. Bapak sih mau ini. Teu sopan, lain teu sopan, capeun. Iya, lain lain teu apa? Ngan ieu geus los otakna, sudah tidak ada pikiran, mata kareupeun bojo teh beletak. Maka jangan marah. Jadikan dia itu romantisme berumah tangga, bikin TikTok. Iya, sok ieun TikTokan. Mau bapak bret, ibu brut, jadi kan rame dah gitu sugannya viral tuh. Nah, daripada diamankan nanti dah emang gitu, dah refleks, Pak. Awas itu tarupun bojo mah refleks tuh bisa diil, tuh bisa di mah bisa dicabut. Otak sudah tidak kontrol itu, otak sudah tidak kontrol. Naon sababna? Karena emang begitu, ibu yang harus paham ini. Jujur ini pendidikan-pendidikan rumah tangga. Ibu baca nanti, Bu, ada sebuah artikel. Kenapa suami dan istri sering bertengkar? Itu ada 4 penyebabnya. Itu diantaranya apa? Ibu yang harus tidak sesuai dengan bapak otaknya. Bapak ternyambung dengan otak ibu, ibu ternyambung dengan otak bapak. Tuh, kata gitu. Jadi, itu tuh kudu jadi romantisme. Contoh ngamak, nah sababnya bapak mah ngaluarkeun anak, tah ngaluarkeun energi, ibu mah tinggal nyesep kungkul.
tinggal langsung kayak ikhlas atuh. Ya alhamdulillah pas nah, mamah mah tinggal ieu tinggal menghirup. Bapak mah tinggal ngaluarkeun energi cing rido we bayangna. Ya. Nah, jadi kuncinya di mana? Makanya ada sebuah riset di Swedia, istri yang punya kanker kemudian miom dan kista itu tidak akan laju kankernya, tidak akan berkembang kalau dia menghirup kentut suaminya dengan rasa cinta. Teknisnya adalah ibu duduk di kursi, lalu buka mulut sedikit dan suami nanti kentut, itu hirup dengan rasa cinta. Itu kanker miom kista itu Pak dibabat habis itu. Itu hasil di Swedia. Nyak-nyak tuh boro-boro kanker. Boro-boro kanker atuh Bu. Corona wae ngagoler gitu mah. Ya. Mata tah eta jadi rumah tangga mah eta at-tabi'ah al-wahida. Orang dijodohkan karena satu apa? Satu tabiat awalnya. Begitu rumah tangga kadang tabiat-tabiat jadi beda. Yang ketiga, ya ini yang paling dulu ini, nah bet nggak jodoh. Yang ketiga, karena jodoh itu satu warna, satu energi Pak. Kalau tidak satu energi, tidak. Ya, apa? An-nafsiyah al-wahida, satu energi. Ibu saya energi kan ya? Anu jadi mana? Di dia neng badan cumping wah antau sana di dagoan dasa energi dangis kawin mah mah apa di mana eh tapi di kadinya nyusul entong asna cicing di dinya nang riwe gitu itu jadi dasa energi he reka onangan wae gerak sok sah nu ti heula datang nu ti heula nu tu papangdulana ari ti imah patungtung tungtun ari tempo di onangan der ieu jadi gancang salak teh leumpang energina jadi beda leuwih tarik. Pak tu daguan, ya tu tutur kena datun ayah suku gitu. Salah kina ngis dahar, pemajikan nal kerek kerek naun kerek salam. Desa energi ngis rumah tangga mampu, tapi memeh nikah mah dijodohin mah sa energi. An-nafsiyah al-wahida. Itu harus dipahami oleh kita, betul kan? Karaos saya nak, karaos ku ibu ku bapak, nyak. Hiji, sapikiran kan, memeh kawin. Dua, satabiat kan. Aku sama loh dengan kamu. Neng suka apa Batagor? Aku juga sama. Tuh salah dua. Ya, suka nih. Aku neng suka Batagor. Cek neng teh. Enggak, aku mah balon. Pak kamu hanya bu nggak mau api jodoh. Lamun memeh rumah tangga ngesepeda wes ngesepeda bu mau api jadi. Dan itu yang paling pokok adalah satu energi. Energinya kuat. Sampai ketika dia sakit pun itu yang pertama dia itu sentuh dan pertama dia sapa siapa orang yang dicintainya, orang yang dicintai. Itulah ibu bapak rahasia Allah yang pertama adalah jodoh. Tidak perlu kita ngomong ketika terjadi jodoh juga perlu ngomong ya. Nah ini harusnya lucu namanya jodoh nakadinya hari ges kumah ditarima. Saya menerima apa adanya istri saya, ya bukan karena ada apanya, udah. Nah, sebabnya dan gelis mah bujeng kasep mualila mua. Matak dina Al-Quran disebut wa min ayatihi an kholakolakum. Kenapa dari kata kholako? Kholkun itu ada dua kholako itu. Satu ada kholkun fisik, yang kedua ada khuluk akhlak. Kita jadi jodoh itu karena dua, satu khulqunnya, fisiknya ada. Yang kedua adalah apa? Khulqnya. Maka ini yang abadi, akhlaknya yang abadi. Khulqun nama bisa robah tuh Pak. Satu ini robah bunyi urang. Ya, komo loba disentakan mah langsung aja jodoh ngagulawi. Berkawin mah gulawi, sentakan ya terus gerasa sabulan ya, Bu langsung Bu. Jodoh langsung ngakir teng teng. Darah itu ngurudul oke okay. No tadi nage tempat naon tempat urang teh lamun nyekal tiba paraket tah carekan bojo ngapoe ngurudul bu eta mah khulqun. Tapi yang paling pokok adalah khulqunnya apa itu yang pertama ya. Neng sanu bade nikah teh neng anu dia Ayunda. Oh Ayunda Neng Ayunda, sarang chat, Rijal, Reja,
Oh, teja. Oh. Nyeng, 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 ngarang ngadong film. Cing jelas ngarangnya. Neng Ayudia. Nyai tawe atu. Eh, dia budak kaina, hararese ngarangnya bu. Budak kaina hararese, tapi eta mah ada saya Ayudia nya. Ayunda, eh Ayunda. Sarang set. Reja, Teja. Mo. Eta aya Teja, cep Teja di dieu teh. Teu aya. Engke Sabtu nya. Mo. Nengna aya nengna. Aya. Paling mah. Oh, nya pasti sok backshare. Panganten mah backshare pasti. Doakeun we cing lancarnya kampanyana. Eh, apa kamari usah dipamungkeun ngarangkeun. Ibu ngomong keneh teh Bapak. Kamari jeung usah rumah aya jelema. Nya. Nah, 3 bulan teu bisa ki. Teh, ningali dugikeun ka ieu. Cep neng, didoakeun cing sehat ku ustad nya. Kitu. Oke, jadi poho deui ya. Nuka dua, rahasia Allah yang itu tidak bisa diketahui kecuali perlihatkan setelah terjadi, yaitu apa? Wa matadri nafsun bi ayyi ardin tamu. Sanes di mana ada sanes di mana maut dan di mana mautna mah rahasia. Ngan keur naon ieu maut eta jelema apa? Urang pun bisa nantukeun. Kamari di kota Bandung pirang sampai ke seluruh negara, seluruh dunia tahu. Kenapa? Karena bunga dari kematian beliau itu hampir satu kota Bandung penuh ketika Pak Oden meninggal dunia. Karangan bungana sakota Bandung di ngawitan jalan Cus Gatot Subroto dugikeun ka ditu, dugikeun ka jalan Kebon Jati, pinuku kemah. Pirang sadunya. Kenapa? Karena beliau meninggal di masjid mau khutbah. Hoyong teu ngantunkeun model kitu. Kabita sadaya. Tapi danu pokona mah lain di masjid sareng di atana. Mung ye jalmi ngantunkeun teh kada da di mana mah eta mah rahasia Allah. Wa matadri nafsun bi ayyi arda bi ayyi ardin tamu. Manusia di tanah mana meninggal itu rahasia Allah. Ngan ye jelma maotna keur niat naon ta eta anu urang kudu bisa mah. Aya geuningan mah hayang maot di masjid eta 2 bulan teh kaluar-kaluar. Nya dah hayang maot di masjid geukeut 2 bulan teh kaluar. Pak teh ka Pacilingan rek bade ieu nya ka Pacilingan heula manehna teh nya direk BAB. Ngamengan maot di Pacilingan. Nah, ari mane cenah nu ketugrana? Kenapa? Ah, da bukan itu. Saya memberikan sebuah apresiasi luar biasa. Tidak mudah meninggal di dalam masjid. Kenapa? Karena tanah masjid itu diinjak oleh orang-orang soleh. Betul kan? Tapi yang paling tidak mudah adalah bapak ibu meninggal niatnya sedang apa? Da urang maot di tanah nu mana mah eta mah teu aya nu apa? Eta mah rahasia Allah. Ke di mana ku Allah ditembongkeun di dieu anjeun maot kakara. Oh, ieu geuningan. Tempat ieu jalmi kukus teh ieu. Cobi, Pak. Saya sering kali menghadapi. Bu, anjeunna puntennya sadidintenna dina kasur geuna. Wah, eta mah bumina ge kos hotel. Cigretuk maotna keur sasepedahan. Dina naon? Nya kicep dina batu. Nah, koler di dinya. Cek, duh, ya Allah. Padahal sadidinten teh dina kasur, kasurna ge nu mahal. Nangge AC sareungit ngantulkeunana. Ini banyak kejadian yang seperti itu. Cantang tuh manehna maot dina luhur dan kasur. Malahan aya jami gular goler dina trotoar unggal poe nuju sakarat kapenak ku jami dicana ka rumah sakit dilebetkeun ka kamar VIP maotna di kamar VIP. Padahal sapopoena ngagoler dina trotoar. Tah eta apa rahasia Allah mah nya. Sampai mabuk saya
pernah ngangkat satu mayit itu di kebun. Gitu. Padahal anjeunna sadidin tenan. Hah? Naon? Wios. Ari maot mah di mana we? Da rahasia Allah ngan ieu jami keur naon? Leresnya. Buating eta teh keur ibadah, buating keur naon maksiat itu yang kita tidak tahu. Itu yang kita tidak tahu. Ya. Itu sampai seperti itu. Malahan ketika saya di Medan, itu teman saya itu Bu yang nganter saya itu meninggalnya di perahu itu. Si perahu nanti kacaya, bobo lokot, boy. Padahal ieu teh jami teh bumi nawe agren, bos rokok di Medan, ngantulkeun ada di napara. Bari tidak teh bobo lokot gitu, tah ieu. Sampai istrinya bilang gini, Ustaz, kenapa ya ayah bapak mau meninggalnya di sana? Teu apa? Meureun geus sia di dieu bae da unggal poe meureun dina kasurung. Meureun hayang ngasaan we maot di dieu. Nya, Bu, da teu terang atuh. Ibu bapak terang teu. Urang bakal di mana? Makanya kenapa Rasulullah mengajarkan kalau kita sholat di sebelah sini yang wajib harus ataupun kita dianjurkan untuk sholat sunat atau berpindah, betul kan? Untuk apa berpindah? Agar nanti banyak tanah-tanah yang diinjak oleh kita menjadi saksi begitu kita meninggal dunia di tanah yang diridhoi oleh Allah. Matak naos Bu lamun aya di pamumpeun udah ke mana wae ge ngarah naon ngarah urang keur di mana wae ditarima ku tanu sakitu we udah keun bae budak-budak usah lucu ge lieur-lieur sakalian daya ibu-ibu kusimpuring usah nu lieur jeung ustad papangih wae abdi nu leuwih lieur nya usah nu leuwih lieur ningali wae ibu cing tapi ibu teh ya sih kurang mah nyabunya ridho we naon sababna ta eta pa nilainya di sana Bu, nilainya di sana. Terang Abu Lahab. Abu Lahab tahu enggak? Abu Lahab musuh Nabi, dimanapun Nabi ada disusul tapi niatnya goreng. Niatnya goreng. Abu Lahab selalu ingin mencelakakan Nabi dan dia selalu benci kepada Nabi. Begitu Abu Lahab mati, itu ternyata tidak ada satupun tanah yang menerima dirinya. Semua tanah menolak dia. Rek dikubur di dia teu ditampa, dikubur di dia teu ditarima, dikubur di dia teu ditarima. Akhirnya kumaha? Abdullah ataupun Abu Lahab di mana? Dia disimpan di atas batu di tindihan ku batu. Bakating ku daya tanah narima Abu Lahab. Sampai sekarang didokumentasikan 45 kilo dari Jazirah Arab itu ada tempat di mana Abu Lahab dia itu mati di sana sampai seperti itu. Eta teh jeung istrina Abu Lahab mampu bade maotna kumaha kukundingan dengan imahna pikun dia cari rumahnya padahal ngulingan imahna sampai akhirnya dia mati dan itu kemudian bangkainya busuk tidak ada yang mengurus itu yang kita tidak mau. Kartos. Jadi nomor dua rahasia Allah, nomor dua di tanah mana kita akan mati itu rahasia Allah. Tapi kalau kita niat meninggal mau apa itu kita yang tentuin. Sok rumah urang. Ya. Tuh Bu. Saya ketemu orang Pak barusan nelpon saya. Pak Ustaz doain. Kenapa? Saya barusan dicek katanya di jantungnya ada virus. Lalu gimana candakannya? Virus ini harus disedot. Dan itu disedotnya diambil dari anus. Dicolok jadi. Oke, si colokan itu lebat karena jantung, Pak. Dan itu nanti dikorowek. Si virus ini nanti disedot lagi gitu. Wah, itu tinggal. Kemudian bagaimana agar itu apa nanti mati ataupun gimana? Berapa persen akan sehat kembali? 50-50. 50-50. Kalau nanti sedotan itu sesuai dengan tempat virus, saya selamat. Tapi kalau tidak sesuai, virus itu akan kembali menjalar. Tinggal Bu Jalmi. Punten, Pak. Padahal dia itu setiap hari pakai jam tangan untuk mendiagnosa penyakit. Nangge jam, jamna pangaosna 85 juta. Lamun aya karaos dina awakna penyakit naon wae disada jamna. Lamun ayeuna amun kolesterol disada tet katengal dia kolesterol tinggi ya high cholesterol langsung dia tuangun dijaga anjeunna
Kemudian jantung disadar, tak 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 tak, jantung Anda katanya bermasalah. Dia langsung buat tidur. Kemudian ginjal dia itu ada masalah. Dia langsung dia itu apa? Minum air. Begitu tiap hari. Unggal poe ngadengin nu disadar dina jalan. Tapi hirupna teu tenang. Naon sabab da unggal poe disarada? Urang pak lamun urang bu lamun ngangek jam nu eta sigana unggal menit disarada. Aslina, naon sababna? Anjeunna mah tuangna we dijaga atuh pak. Minumnya saja ini airnya disuling. Dia makannya sayur, buah, itu begitu. Anu tara sugan dahar sebelah. Nya. Nya, tara baso beranak. Urang mah baso beranak we dihuatkeun kabehna jeung budakna. Baso beranak teh baso badak jerona aya budakan 13 beak kabehanana jeung lain kulimaan ku sorangan geura rek kumaha sok lamun ibu ngangge alat nu eta geus yakin disaradana ge mah teuing naon sababna sabab budak dijarro cing jerit budak kok budak baso mana kurang mah alhamdulillah teu make eta nya bu salamet we sok pak ngangge eta kira-kira kumaha aslina padahal dia empat sehat lima sempurna dan dia hidupnya sangat mewah. Sebab apa? Mau ke hotel dia tiap minggu bisa. Kemudian dia selalu minum atau mandiin atau apa apa mandi di air hangat ya. Dia memakai bu ke salonnya hampir 2 hari sekali. Maknya nu kitu teu sehat tapi ieuna disada wae. Kabayang lamun urang sigana urang make eta ieuna rusak moal disada. Naon sababna? Sabab lobatih di jerona. Tungtungna ieu teh mode anu kamari teh ngawitan ngaos geuningan di pamumpeuk kantosnya ngawitan ngaos begitu dibuka tos PPKN putul dicek suhu. Kabehanna nu asup dicek suhu. Jamaahna aya 2000. Anu panasna teh cek suhuna. Nya cek suhuna panas. anu datang murudul wae jununa ieu tungtungna ieu di isolasi ya, Pak. Cek suhuna di isolasi. Geus cenah di isolasi kan di situ. Nah atuh ngecekan jelema lomba-lomba batingnya panasin itu na tuh. Nah, jadi jalmi kitu. Alhamdulillah matak bu sarusim kulir ge. Mata kirup mah hiji tong apik teuing, tong rujit teuing. Biasa-biasa we. Apik teuing naon? Ah eta teh sok ririwit. Rujit teuing bisi we batur aya nu rujiteun. Nya. Mata kurang mah kapeng rujit, sekapeng api gitu ya. Api ting lah, orang hari ibu. Dan mau nge, nah hirup api ting mah. Ya, nomor dua itu ya, Pak, nomor dua. Wa mata dri nafsun bi ayyi ardin tamu. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan tanah yang kita injak ini menjadi amal soleh bagi kita dan kita betul-betul diambil oleh Allah itu sedang melakukan yang terbaik menurut Allah. Terakhir, apa rahasia Allah yang kita tidak tahu kecuali kalau itu sudah terjadi? Rizki. Rizki. Ya. Miliknya, Pak, teu goib. Sabab tiap jami geus katingali miliknya. Tapi rizkina mah goib. Punten ku simkuring diulang-ulang sabab ieu materi halus hade materi ti guru simkuring ya. Saya pernah nerangin gini, guru saya mau minum begini bade ngaleuhit kieu aya santri ngalangkung katodel gelasna geprek ragrag bae cayana sugan teh pun guru bade ngamuk ngadon nyarios kieu tuh ya can jadi rezekina mah dina bibir ge bae itu ilmu mantek tingkat tinggi. Tujuan tinggal ngis di nabi wirgi can jadi rezeki nama bahe eta beda karena rezeki goib rahasia Allah milik yang tidak goib ini juga milik ini milik saya nih siapa yang berani untuk minum ini salam kadir kahir ini saya ada wanian. Nah, dak rek urang rek inum, dak usah usah ge moal diinum, kurang kitu inum. Engke usah rujul geus ngaleos. Ari aya kene mah dak kapi milik ku simkuring atuh ieu teh. Aya kene mah ditagogan kene moal aya nu wantuna dak milik simkuring. Tapi begitu, ibu yakin, bapak yakin yang ini bakal diminum saya? Enggak tahu, karena saya pun belum ada niat. Tapi lamun simkuring atau saya niat, terus dileueut kapan dak aya nu. Oh, eta. Rezeki na teh. Karena saya tidak tahu rezeki saya hari ini dari siapa. Dan saya pun tidak tahu rezeki dari saya akan diberikan kepada siapa. Itu rahasia Allah.
matak saur Umar tong kabita kumilik batur dari jeki magoi boating lewi ade urat tibatan jelema noloba milik tong tong kabita kembali batur bungin imah kekerenan doakan sugan urang biji waktu bisa luar imah mending tengenah imah nyen batur imah batur gara meuli kipas angin ter urang masuk angin. Urang gara batur meuli mobil urang ngagerungna gara apa? Kuna mah kedua pasang geus meuli mobil dia. Kitu geus gara. Batur mangeunah numpakna. Tah ibu kuncinya di mana? Dan rezeki Allah itu tergantung wadah yang kita sudah siapkan. Moal Pak, Bu, lamun gelasnya segede kieu da moal bisa dieusian sagalon moal. Mesin teh terjel ge sagalon hayang asup kabehanna. Naon sababna? Allah sudah tahu berapa kapasitas rezeki yang akan kita terima. Maaf ini hebat sekali ini, ada sebuah hadis qudsi. Kalau orang sudah lagi makan lalu dia lapar, maka nikmat yang pertama tidak bisa dibeli oleh apapun. Tapi begitu perutnya sudah isi, maka rasanya sudah hilang. Leres. Ibu nuju ngalimetnya, ngawitan, ngini matuan pak. Tapi begitu labi-labi, si tuangin lebet ka dia, luar biasa. Jauh terasa ka dia nya. Namun sahabatnya, iya tau suara. Mungkin iya tau suara, si rasa hilang. Mata jauh, atos tuangnya, atos ah, tau suara. Tuh, nya, namun sahabatnya, Allah sesuai. Karena kenapa Ustaz bisa hilang rasanya? Karena air liur yang tadinya banyak untuk memproduksi itu sudah terkurang karena tersedot ke bawah. Rasanya ical. Sakit tuh genteng bu memahami rezeki. Jadi lamun aya tuangin salomari atau napi unggal keler usi cantang tuh lebet sadayan. Matak aya kue deleh. Nya. Eta ku naon mah cenah buka atuh cenah gerbud keur incu entos ya. Engke lebaran. Torojol di incuna. Mama, nene hoyong kue itu engke lebaran. Kabeh digebregeun ka lebaran. Kuehna teh ditutup kabehanana. Nya, tungtungna mah cek inung. Geus ya, deleh kabeh. Eta teh ngaran teh kue deleh. Eh, ibu dikeurang ditutupan atuh nya. Keuneh bukakeun. Naon sababna? Bu, lamun aya tuangan pak di bumi terus sehat, eta teh berarti rezekina geus katingali. Tapi lamun aya tuangan di bumi nggak bergebrek, can aya nu nuang, can jelas ieu rezeki saha. Nya. Matak dina kulkas pinu. Keur naon? Ngumpulkeun ngumpul geus we. Pasak isuk aya deui, pasak isuk aya deui. Kitu hirup mah gampil. Pasana urang balanya samingguan, kos rek aya wae saminggu. Nya. Pasana urang balanya ti ayeuna geus samingguan nyetok ieu. Jelema loba kasieun mah moal mangpaat rezekina moal. Kartos banyak. Tah Bu eta rahasia. Kan ke si Neng kiranya dibukakeun ku Allah rezekina karena nikah itu miftahu rezeki, nikah membukakeun pintu rezeki. Matak bu lamun murang kali hoyong nikah can boga gawe tong dihalangan sok tikahkeun heula we engke ge dibuka ku Allah gawe sok urang mah sok engke sing can boga gawe ke geus gawe sina kawina tungtungna gawe henteu kawin henteu cing bade naon ya udah paham semuanya ya sudah paham semuanya ibu tidak perlu bapak tidak perlu hasud dengan milik orang lain karena rezeki itu goib sagitu. Urang teu apa? Di mana rezeki urang? Jeung urang teu apa rezeki urang bakal dituang usaha. Makanya gaji 8 juta itu belum tentu mahi sabab naon urang ternyata kebutuhan hidupnya 12 juta. 4 juta di mana? Sok, ibu ngaraos teu? Salaki caroge gajihna sabaraha? Da dihitung nominal matematika mah moal ieu Pak, moal cekap moal. Tapi nah katutupan wae kan aya rezeki nu lain ti Allah. Anu eta teh rahasia. Malih mah aya punten simkuring gaduh operator nuju di radio ka kumpul gajina 500 sabulan bojona opat.
aslina sanes ngomongkeun keun bae lam cencik kaceuk si puring keun bae jodoh mah tong diomongkeun heuda manehna mah sanggupeun apa saya ngobrol langsung dengan dia, saya enggak akan ngomong ini jujur Pak asli, saya enggak berbohong. Cing teh Kang eta 500 cing teh gaji di radio pamajikan opat kumaha ngabiayaan pancen coba Pak Ustaz rezeki mah cenah tos diatur ku anu sakitu jawabanana simpuring ngawai teu bisa ngajawab deui ngesyukur gitu cing pancen Pak Ustaz cenah rezeki diatur nah jeung nanyakeun cenah kitu bojona teh puputkeun ge nu kahiji di pabrik nu kahiji nu kadua icalan totek nya anu katilu tukang pijet kabumi-bumi istri anu kaopat eta mah pembantu dina rumah tangga opatanana teh didamel eta teh nya tapi kabiayaan pangian kabiayaan 500 dari gatawe kabe nya kitu cek teh asa papangih cek teh eta jeung bojol cek kaopat kitu asna papangih we ustaz di dieu saja keun besna asing teh bisaan ngeda abisna da nya ge abdi goreng tapi payu kitu. Naon sabab loba nu karasep tapi sina teh parayu nyiniran bu kasimkuring nya nyiniran kasimkuring da simkuring rumah sa kasep nya pak kireina we atuh pun ada dewan muji atuh pak dewan muji nya muji we sorangan eta mah dokter uang pasien kan dokter teh uang pasien cicing mah cek dokter teh nah seuneu we nu gali tungtungna kumaha pas dokter teh mariksa sorangan we pak asina abdi urang pariksa cenah ari pak teh dokter teh geus dipariksa teh gering dokter tadi bae asina da uang pasien kitu tah eta jadi lamun uang nu muji we sorangan. Ibu, Bapak, saya tidak ada kepentingan apapun. Ini menerangkan kepada kita dan ini rahasia Allah. Hiji, komat tong ngomongkeun jodoh batu. Sabab eta tos dijodohkeun ku Allah. Tapi kalau orang sudah benci, menjalankan syariat pun tetap dia itu tidak senang karena dia sudah benci. Yang kedua, ibu, Bapak, cing loba lengkah. Si tanah teh diinjek ku urang teh anu amal soleh. Sangkan setiap tanah kita menerima kehadiran kita. Yang terakhir, entong hasud ku mirik batul dari rezeki mah goib. Tos we sakitu ti ustadnya, tong lami-lami teh aya babak kadua. Singapura jeung Indonesia. Jadi ngaji menang lalajo aya sesana kene. Bade naon sok tia. Berek teh bahagia kumaha banyak. Matak saur dokter ahli jiwa, orang yang panjang usia adalah siapa? Orang yang dia merokok tapi tidak pernah beli tapi milu ngarokok. Eta teh sok panjang umurna. Naon sababna? Sabab bahagia teu ngamodal tapi milu ngarokok bahagia. Nah, eta. Ibu-ibu ge sarua anu buat rampe nu mana nu panjang umur teh anu tara maos nanaon. Nu ieu mawa sangu, nu ieu mawa tahu, nu ieu mawa asin, nu ieu mawa lalap. Bios abdi mah cenah ngiring tuak, tah ieu panjang umur. Tapi panjangin umur nu ieu sabab naon? Dia akan bahagia. Nya rek teu bahagia kumaha teu udunan milu dahar. Tah eta we. Jadi eta kunci nya, lamun hayang bahagia kitu. Nya. Tah sakitu mudah-mudahan ibunya anu bade nikahkeun putrana bapak cing dilancarkeun, disehatkeun, digampilkeun rezekina. Urang sadayana ge sehat walafiat. Hatur nuhun, hapunten anu kasuhun. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.